dalam Tian Chua disebut ya, keputusan PKR untuk menghidupkan berapa nama penyandang besar yang akan menghidupkan PKR dalam Kita melakukan pelbagai proses bermula daripada cadangan di peringkat pemimpin akar umbi sampailah kepada tawaran individu melalui sistem permesyuaratan yang dipimpin oleh Timbalan Presiden dan akhirnya Presiden membuat keputusan untuk penetapan calon-calon. Proses dan saringan itu dilalui dan kita telah menetapkan beberapa parameter dan sudah pasti parameter kita ialah winnable. Kalau kita cakap incumbent kemungkinan tidak ada kesan, yang ada kesan tak ada kesan, yang mungkin ada kesan, tetapi kita perlu melakukan regenerasi dalam calon-calon tertentu supaya keadaan yang lebih segar dan keadaan yang lebih menarik dapat dihasilkan. Kita pun bukan sebuah parti reform, tak mahu mana-mana pihak menongkat langit daripada dulu sampai sekarang di satu-satu tempat, kecuali beberapa individu yang key dan penting lah, seperti Presiden sebagai contoh. Saya kira itu agak key dan penting dan sebab itu kita kekalkan beliau sebagai calon dalam pilihan raya. Okey? Itu boleh komen sikit tentang Dato' dipilih sebagai calon? Itu pilihan parti, saya pun telah berbincang dengan pimpinan dan kita bersedia untuk memberikan yang terbaik kepada Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum dan memastikan kita dapat mengekalkan Gombak di bawah Pakatan Harapan dan juga Keadilan sebagaimana tiga penggalian lepas. Datuk Sri, bagaimana dengan risiko kemungkinan untuk kehilangan pemimpin kerana kebanyakan yang dikuburkan itu adalah pemimpin yang ada base yang sangat besar? Pada tahun 2008, saya adalah fresh candidate berumur 28 tahun. YB Nik Nazmi pada ketika itu 27 tahun. Kalau pada ketika itu kita hanya memikirkan kehilangan pengundi akibat calon yang lama ditukar ataupun digantikan, pada ketika itu kita tak dapat mencipta sejarah menafikan 2/3 dan merampas saja Selangor. So, angle itu kena dilihat secara menyeluruh dan saya percaya kerasahan dan pandangan saudara Tian itu mungkin ada beberapa meritnya, tetapi kita harus melihat aspek yang menyeluruh, mahu melihat kerangka dan framework besar untuk memastikan parti dapat move on dan maju terus berdepan dengan pilihan raya. Tapi pandangan beliau akan diambil tiba khususnya selepas pilihan raya ini supaya kita dapat melihat keputusan dengan lebih menyeluruh. Ini ada kemungkinan penyandang-penyandang ni akan bertanding bebas ke atau? Rekodnya kalau bertanding bebas dan tidak bersama dengan koalisi ini akan berdepan cabaran yang sangat-sangat menyakitkan dan sukar. Saya percaya mereka sangat mahir dalam politik dan juga memahami sejarah, tapi masing-masing ada keputusan masing-masing. We are democratic country, kita adalah negara demokratik dan masing-masing ada hak untuk dicalonkan dan mencalonkan.